teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kandang Pak Budi nih, di Kepuh. Pak Budi adalah anaknya Pak Wawan. Ini patetan guys tuh, kecil-kecil mungil, dan ini murah-murah guys di sini. Ini patetan juga, ini masih kecil nih, di 1 bulan guys. Ini di harga 1 juta guys. Dan ini juga 1,5, dan induknya ini 3,5 guys. Murah-murah, bisa kurang guys. Ini juga petetan guys, ini dibanderol di harga 3,5 atau di harga 2. Ini juga petetannya ada guys. Ini garut guys, garut. Ini kandang-kandangnya sudah habis, tinggal yang petetan guys. Nah ini suasana kandangnya sudah kosong, dan ini juga rumput-rumputnya juga sudah ini. Tinggal yang tersisa ini guys tuh, tinggal yang tersisa yang besar ini tuh. Ini di harga 4 jutaan guys. Ini kosong guys, kemarin penuh guys tuh. Kemarin penuh guys, sekarang kosong. Nanti diisi oleh petetan dan bahan guys. Oke, ini kosong guys tuh. Ini petetan guys tuh. Kecil-kecil guys petetannya. Oke guys, tuh yang besar. Ini semua kosong guys. Kalau waktu sebelumnya dulu ada, itu semua full, penuh. Sekarang kosong. Oke. Dan nanti kita review ke kandangnya Pak Wawan guys di Kepuh. Ini semua kosong. Oke guys, kita lanjut ke rumahnya Pak Wawan guys. Ini alhamdulillah nih, ini sedang dikasih makan nih pagi-pagi ya Pak ya. Nah ini pagi-pagi nih, ini banyak yang pesen petetan sekarang teh. Oh, petetan dengan ini apa, bibit. Nah ini kalau termasuk bibit ya Pak ya? Termasuk bibit. Nah kalau boleh tahu ini bibit berapa di Pak di harga ini? Murah ya? 2 juta. Hah? 2 juta. 2 jutaan guys tuh. Yang paling kecil juga ada ya Pak ya? Ada yang paling kecil. Yang paling kecil tuh 2 juta. Yang paling kecil berapa? 14. 14 tuh guys tuh. Yang kecil 14. Oke guys tuh. Oke, yang paling besar ini 2 juta. Oke guys tuh. Oke. Nah nanti kita pesan saja, nanti saya cantumkan nomor ini banyak pesanan sekarang ini, banyak ke sekarang mah kan kemarin mah kurban daging, nah sekarang mah ke bibit Pak. Oh iya tuh, pantesan ini sehat guys, dikasih ini ampas tempe apa tahu ampas tahu guys tuh, mantep sehat pagi-pagi tuh. Ini yang petetan yang kecil juga ada tuh, yang petetan kecil tuh. Ini di harga 1,4. Ini monggo 1 juta. Oh, 1 jutaan guys tuh. 1 juta. 1 juta katanya guys. Oke. Nanti di kandangnya Pak Owan ada nih. Mudah-mudahan bisa review guys. Kita lihat juga guys. Nah, ini sapi juga sudah laku terjual. Nah, nanti kalau pesan sapi juga nanti bisa kita sampaikan guys ke saya atau ke Pak Owan. Nah ini domba-dombanya juga sudah pada makan guys. Ini dibanderol domba Garut guys di sekitar 5,4 guys, atau 5-an atau 4. Nah ini domba Garut semua. Nah ini kosong. Nah ini juga 2 guys tuh. Ini 3,5. Ini 3,5 guys tuh. 3,5. Ini petetan guys tuh. Petetan di harga 2,5 guys, 1,6 juga ada. Petetan banyak. Ini juga petetan guys, masih usia 5 bulan, 6 bulan. Nah ini embe guys. Embe, kalau disebut di sana embe badot gitu guys, embe. Banyakan guys. Nah, ini yang hitam juga murah-murah guys. Ini yang 2 juta, 3 juta, ini 2,5. 1,5 juga ada guys. Ini juga harga sekarang turun guys. Sekarang sudah 3 juta.
ini 3 juta, ini 3 juta, ini 3,5 guys, 3,5. Nah, guys, banyak sekali guys. Nah, ini nih. Mana ini petetan guys ini. Ini petetan guys tuh. Oke, banyak sekali guys, pokoknya tinggal memilih guys. Nah, itu banyak sekali. Baik domba untuk embe, kambing. Terus ini banyak sekali peminatnya dari Jakarta guys, karena memang katanya non kolesterol katanya. Tidak terlalu banyak lemak guys. Jadi sehat. Tangerang, Bekasi, Karawang juga banyak yang beli di sini. Harga domba seperti ini. Oke, kalau ini domba garutan guys. Oke, masih ini tersisa guys. Kalau di Pak Budi hampir kosong semua petetan. Ini di Pawan juga masih ada guys untuk stok-stok. Kira-kira stok untuk ekahan dan untuk pengadaan juga bisa guys di sini. Pengadaan yang volumenya banyak besar juga bisa di sini. Nah, ini guys. Ini juga indukan guys. Indukan ini harga 3 juta guys. Ini Garut guys. Di kandang Pak Wawan. Ini petetan guys. Ini banyaknya petetan guys. Oh, petetan. Silakan untuk membeli di sini di Pak Wawan. Ini juga masih ini angka 2.500.000 guys. Nah, ini juga banyak wikangnya guys. Ini petetan guys tuh. Ini petetan. Petetan di kandangnya Pak Wawan. Nah, ini juga induknya guys. Bikang itu kosong. Itu guys kira-kira domba-domba yang ada di kandangnya Pak Wawan. Murah-murah guys ini. Ini sedang makan guys. Sedang makan. Nah, kira-kira seperti itu guys untuk ini. Nah, ini Pak Wan sedang bawa apa itu? Oh, bacacing ya? Oh, bacacing. Nah, ini Pak Wan yang harga berapa ini? 2,5. 2,5 tuh. Ya, saya bilang tadi 3 juta, ternyata 2,5 katanya guys. Ini bibit ya, Pak ya? Untuk bibit gitu. Tuh Pak Wan sedang ini. Sedang ngasih untuk bacacing guys. Bacacing. Nah, ini mau dikeluarin guys. Ini tadi itu juga ada yang komen. Ini si Andre katanya mau beli bibit, mudah-mudahan bisa banyak. Nah, ini 2,5 guys tuh. Ini Garut Parahyangan, Pak. Parahyangan Garut. Oh, Garut guys. Tuh Garut. Oh, turun guys tuh. Ini Garut. Ini di bandrol 2,5. Ini total guys tuh. Bagus guys tuh. 2,5 guys. Ini 2,5 bagus tuh. Ini total guys. Oh. Bagus 2,5 guys. 2,5 guys tuh. Yang punya Pak Wawan guys bagus tuh. Nah, ini bagus tuh. Ini dikasih obat cacing guys. Caranya oh gitu tuh guys, tuh dikasih ini nih, dikasih vitamin agar tidak cacingan guys. Itu teh namanya apa Pak yang jauh teh? Nama apa ya? Vitamin apa? Vitamin cacing ya. Bisa dibelinya di toko ini obat peternakan di. Nah, sekarang sedang ini juga tuh. Yang satunya lagi. Nah, dikasih guys tuh.
acaranya itu guys tuh. Oh, di itu dikasih suntik nah gitu, dikasih cairan ke dalam tuh. Warnanya hijau, guys. Oke, okay, guys. Oke, okay, guys, untuk agar tidak cacingan, guys. Oh iya, ini bagus nih. Ini indukan, guys. Untuk apa di untuk dipelihara guys. Nah, ini 2,5 guys. Ini nanti bisa ditawar lah nanti guys. 2,5 katanya guys. Kambing guys nih. Ini kambing. Ini kambingnya berapa satunya Pak? Yang putih 2,5. Yang putih putih 2,5. Yang hitam mahal tuh. Yang hitam mahal itu. Kalau yang perhitam. Oh, perhitam hitam buah berapa? 26 juta ya. Oke okay, guys, biasanya kalau di Cisuru ini di apa di pengeringan, kalau di Ciranjang kan suka ini setahun sekali itu di menyembelih kambing hitam biasanya ya. Untuk itu oke okay, guys ya oke okay lah untuk nah ini Pak Wawan ini guys tuh Pak Wawan nanti bisa pesing ini ya. Mudah-mudahan petetannya banyak yang ini Pak ya. Pesan nih Pak Iwan ya. Iya oke lah. Oke gitu aja Pak Iwan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Nanti ada yang pesan Parahyangan. Terus yang Garut. Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Iwan.